Halo teman-teman, selamat datang di Chat Dong, tempatnya kalian bertanya dan gua miau au menjawab pertanyaan kalian. Dan sebelum gue mulai untuk Chat Dong kali ini guys, gue mau minta maaf banget kalau misalnya video gue yang kemarin-kemarin cuma sehari sekali. Sorry banget karena ada kesibukan dimana gue pergi ke Popcorn 2015. Eventnya seru banget dimana di sana gue ketemu sama Pokopo, Midi Gaming, dan Reza Octaviani. Ada Kraken Egg juga gue ketemu. Jadi kalau kalian mau lihat foto-fotonya dan video, ada di Instagram gue, miau au, cari aja. Itu di Instagram gue, kalian bisa lihat. Kalian bisa follow gue dan bisa follow Pokopo, bisa follow Midi Gaming, Reza, dan si Kraken Egg guys. Dan gue sendiri gak bikin vlog tentang Popcorn 2015, tapi ada yang bikin vlognya guys, yaitu Pokopo. Silahkan kalian cek link di atas sini atau link di bawah guys untuk melihat video yang udah dibuat Pokopo. Disitu ada gue juga loh. Jadi langsung kita mulai aja guys untuk Chat Dong kali ini. Pertanyaan pertama, Koko suka olahraga gak? Kalau iya sebutin hashtag Chat Dong, hashtag miau au. Olahraga sih gue suka dulu ya. Waktu gue kuliah itu gue main badminton, gue main futsal, dan gue main basket. Cuma gak ada satupun yang gue jago. Cuma gue suka olahraga guys. Gue juga fitness, cuma sekarang udah berhenti fitnessnya. Jadi ya kurus krempeng gue begini nih. Jadi kesimpulannya guys, gue suka olahraga tapi gue gak jago di olahraga-olahraga tersebut guys. Sosolah, gak jelek-jelek amat, gak bagus-bagus amat, gak jago-jago amat. Ya bisa main doang lah, have fun doang. Dan olahraga, namanya olahraga cari keringet guys. Oke, next questionnya guys. Oh ya lupa gue, untuk pertanyaan pertama tadi dari Ical Rudianto. Thank you banget ya Ical Rudianto untuk pertanyaan pertamanya. Oke, kita next ke pertanyaan kedua dari Lukman Arfan. Pertanyaannya adalah, kak, youtubers yang paling disukain siapa sih? Hashtag Chat Dong. Untuk luar negeri, gue suka yang namanya, udah pastilah kalian tau lah, PewDiePie, si Jacksepticeye, terus si Markiplier, terus ada SS Sunday. Ada banyak sih sebenarnya yang gue sukain. Cuma yang gue paling suka dan gue selalu tunggu videonya adalah PewDiePie. Ya gue sendiri suka sih sama PewDiePie. Itu senpai gue, senpai. Senpai dan sensei gue. Dan selain YouTube gaming guys, gue suka juga dengan YouTube teknologi, dimana gue subscribe Linus Tech Tips. Mereka bagus banget kontennya guys, gue suka banget sama mereka. Dan juga ada beberapa Hardware Canucks, terus ada si TLD, ada si banyak deh, ada si apa, Evan Austin, gue lupa sih nama-namanya. Cuma gue subscribe mereka semua, konten-konten mereka awesome-awesome banget. Gue suka banget dengan teknologi yang video-video teknologi yang mereka buat guys. Oke, next question. Thank you banget buat Lukman Arfan. Pertanyaan ketiga, Syakil dari Syakil Syamaitzar. Agak susah, sorry ya kalau misalnya salah gua ngomongnya. Kenapa miau au bales komennya pakai kata kakak? Ini banyak banget kalian yang protes dan banyak banget kalian yang bertanya hal ini guys. Iya gue tahu kalau misalnya gue umurnya udah 27, nah, walaupun muka gue masih awet muda kayaknya. Tapi gue suka banget manggil kakak. Kenapa sih? Karena basicnya gue bermain game online guys. Dimana game online itu kalau kalian bertemu atau chatting atau entah bertemu dengan siapa, baru bertemu dengan siapa, dan entah kalian mau di GB-in atau kalian mau party, pasti ngomongnya kakak. Dan untuk alasan kedua adalah kakak sendiri kalau di Inggrisin adalah brother and sister. Jadi dimana kalian suka panggil bro, sis, sama aja sebenarnya. Jadi kalau gue panggil kakak, sama aja sebenarnya gue sama aja memanggil kalian bro atau sister. Cuman gue pakai bahasa Indonesia karena gue cinta sama Indonesia. Jadi gue panggil lo orang kakak. Jadi jangan protes dong, jangan komplain ya. Gak apa-apa, gue panggil kakak aja buat kalian semua. Kalian semua adalah kakak gue, oke? Next questionnya adalah, dan pertanyaan kelima guys dari Farel APN. Kakak udah kepikiran nikah belum? Hashtag Chat Dong. Bukan Chat Dong ya, chatting sama dong, D-O-N-G, dong. Sebenarnya dari cat dong, cat sama dog, tapi jadinya chat sama dong. Jadi Chat Dong, jangan salah ya. Jawabannya adalah, gue emang udah umur 27 dan gue mungkin udah ada kepikiran untuk married. Cuma gue masih pengen ngumpulin uang dulu guys. Bener-bener harus matengin diri gue dulu dan keuangan gue dulu baru bisa berkeluarga. Gimana gue mau berkeluarga kalau gue masih main terus? Jadi masih lama lah guys, nggak usah nunggu kalau gue meritnya kapan. Oke, next questionnya. Pertanyaan ke-6 guys dari Cyberlex Minecraft. Mas miau au, di rumah siapa
sama siapa aja. Terus kalau main komputer di mana? Di ruang tamu, kamar, atau di mana? Hashtag cek dong. Untuk jawabannya sih sebenarnya gampang guys. Kalian kalau misalnya ngikutin gue dan kalian obok-obok. Jadi kalian obok-obok video gue sebelumnya, di situ ada video vlog gue tentang nunjukin kamar gue ini guys. Dan gue main di kamar tidur gue. Gue taruh meja, kursi, terus ada green screen. Terus gue bikin studio gue untuk rekaman. Dan gue gak main di ruang tamu atau di mana. Pokoknya jawabannya adalah di kamar. Untuk jawaban di rumah ada siapa aja, cuma ada gue. Cuma ada gue sendiri guys. Masak sendiri. Jadi gitulah. Dan untuk pertanyaan terakhir guys, dari OG Master Kakak. Dulu pas kakak punya subs yang nonton, yang like-nya masih sedikit, kakak ada ngerasa ingin nyerah atau berhenti enggak? Hashtag chat dong. Untuk rasa ya, untuk namanya rasa menyerah dan berhenti itu pasti ada guys. Cuma dimana kalian harus bangkit dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan semangat yang lebih besar lagi. Dimana mungkin kalian harus ada sesuatu lah. Kalian membuat YouTube ini harus punya ada dasarnya guys. Jadi jangan asal buat aja, jangan asal cuma buat video dan posting ke YouTube. Dan abis itu kalian udah misalnya udah punya 10 atau 15 atau 20, bahkan mungkin punya 100 video. Terus kalian ngelihat YouTube kalian kayaknya nggak berhasil ya. Terus kalian nyerah. Pas kalian nyerah itulah titik dimana kalian nggak bisa menggapai cita-cita dan impian kalian. Kalau kalian mau sesuatu guys, harus kerja keras, harus harus benar-benar bersungguh-sungguh lah guys untuk menjalanin apa yang kalian inginkan guys. Jadi guys, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyesal dengan apa yang udah kalian perbuat. Jadi apa yang kalian harus lakukan adalah introspeksi diri. Kalau emang benar-benar kalian ngerasa benar-benar kalian ngerasa itu udah nggak bisa dijalanin lagi, ya udah mau nggak mau kalian harus berhenti dan kalian harus berbuat sesuatu. Pokoknya di dalam hidup kalian, kalian harus punya tujuan lah. Kalau kalian nggak punya tujuan, kalian nggak tahu arahnya mau kemana guys, kalian nanti tersesat. Jadi kalian harus punya tujuan, visi misi kalian udah ada, maka kalian nggak akan yang namanya menyerah dan berhenti guys. Oke, semoga untuk video chat dong kali ini kalian suka guys. Kasih like, comment, subscribe kalau emang kalian suka. Kalau kalian mau bertanya apapun tentang gua, bisa kalian komen di bawah dengan hashtag chat dong. Nanti gua akan bikin video tentang pertanyaan kalian di episode chat dong selanjutnya guys. Oke, sampai jumpa, dadah.